Lebih dari 1.000 orang tandagi petisi dukung Sambo anggap hukuman mati Ferdi Sambo berlebihan. Fasca vonis mati terhadap Ferdi Sambo, muncul petisi berisi penolakan mantan Kadip Propam Polri itu dipidana mati dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Petisi berjudul Kami Bersama Ferdi Sambo muncul di laman cing.org. Diketahui petisi itu dibuat Selasa 21 Februari 2023 lalu. Dan hingga Jumat 24 Februari 2023 pukul 11.36 menit, sudah 1.540 orang yang menandatangani petisi tersebut. Pada deskripsi petisi, membuat petisi mengakui Ferdi Sambo bersalah. Namun di sisi lain, mereka menilai vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan itu berlebihan. Selain itu, menurut pembuat petisi, diakui bahwa korban yaitu Brigadir J memang membutuhkan keadilan. Namun, Ferdi Sambo juga dianggap membutuhkan keadilan karena dirinya hanya manusia biasa yang tidak bisa luput dari kesalahan. Beragam komentar juga muncul dari beberapa warganet terkait vonis mati yang dijatuhkan kepada mantan Kadip Propam Polri tersebut. Bahkan ada komentar yang menyinggung Menko Polhukam Mahfud MD lantaran dianggap ikut mengintervensi keputusan hakim dalam memvonis Ferdi Sambo. Tak sampai di situ, ada pula warganet yang menganggap vonis hakim kepada Barada Richard Eliezer atau Barada E, yaitu hukuman penjara 1,5 tahun tidaklah adil.